Halo Sobat Gadget, balik lagi bareng Bang Jules. Kali ini kita bakal ngomongin si calon pendatang baru Xiaomi Mi 9 yang kabarnya bakal rilis dalam waktu dekat ini. Di dunia maya telah beredar bocoran spesifikasi Xiaomi Mi 9 yang bakal mengusung tren ponsel dengan 3 kamera. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu karena subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami agar lebih bersemangat dalam membuat video. Pada bagian layar, Xiaomi Mi 9 memiliki lebar 6,4 inci Full HD dengan layar AMOLED. Xiaomi Mi 9 sudah support jaringan 5G dengan dual SIM voice over LTE. Dan ponsel ini dikabarkan memiliki ketahanan terhadap air dan debu dengan menyabet sertifikat IP68. Sidik jari pada ponsel ini tidak terletak di bagian belakang seperti kebanyakan ponsel Xiaomi pada umumnya. Namun, pada ponsel ini sidik jari disematkan di bagian bawah layarnya. Smartphone ini dikabarkan akan menggunakan prosesor terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 855 SoC dan Adreno 640. Dan pada bagian kinerja, smartphone ini didukung dengan kombinasi RAM 6GB atau 8GB dengan internal 128GB atau 256GB. Operasi sistem yang dibekali pada ponsel ini yakni Android 9 Pie dan sudah menggunakan MIUI terbaru yakni MIUI 10. Pada sektor kamera, smartphone Mi 9 ini memiliki kamera 25MP dengan sensor IMX dari Sony untuk kamera selfie-nya. Letaknya pun di bagian tengah atas layar yang dibuat dengan poni water drop. Sedangkan pada kamera utama, Xiaomi membekali 3 kamera pada ponsel anyarnya ini, yakni beresolusi 48MP, 12MP, dan 5MP, di mana sensor 48MP-nya juga menggunakan sensor IMX576 dari Sony. Pada bagian daya, Xiaomi membekali baterai berkapasitas 3900 mAh pada Mi 9 ini dengan kombinasi 32W fast charging. Ponsel ini diperkirakan akan dijual dengan harga 7 jutaan jika dirupiahkan. Gimana guys, menurut kalian tertarik nggak dengan ponsel ini? Atau menurut kalian ponsel mana yang bakal menjadi saingan sekelasnya dengan harga 7 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.